sebelum ni kereta ni warna merah. Yang ini warna hijau mungkin yang tak pernah isi. Kaki untuk kereta ni pun dia macam 1350. Lapis kayu kalau nak lipat dia bagi masuk ke dalam, maknanya tak keluar bodi lah. Tengok depan ada air, depan ada air. Kalau macam tu dia potong juga. Kalau kena air tu dalam ke apa, boleh berpusing. Bila nak memotong kena tengok, jangan pakai potong. Buat pemeriksaan. Biasa aku akan check 2-3 kali lah. Baru keluar side mesti nak check lagi sekali. Tengok dia longgar ke tak. Nanti berhenti makan di line layang. Memang biasa check lah. Tengok kalau ada apa yang tak kena kan.
Tengok dia ada longgar lagi. Masa tu kena ketat kan. Okay. Yang ini terpaksa ikat bel sebab mesin ni dia tak lipat habis ke dalam. Dia kena kayu. Kayu yang kelapik je. Letak kayu tak ngam. Jadi dia tak boleh nak lock. Dia ada lock lah dekat situ. Untuk keselamatan ikat dengan bel. Mesin banyak model. Jarang-jarang isi. Tak boleh nak ingat satu persatu. Sambung balik perjalanan. Kereta ada lori. Kebelakangan ni dapat dua awal sebab waktu nak bawa keluar barang tu mungkin dah dipendek kan, jadi pukul 5. Sebelum-sebelum ni boleh pukul 8, pukul 7, last kali pukul 6, sekarang pukul 5. Bila pukul 5, satu hari satu trip je boleh buat. Artinya kalau nak ada barang bawa balik tu, datang terus isi bawa keluar macam tu. Hampir-hampir gondol. Ingatkan dia nak gondolkan terus. Rupanya dia tinggalkan sikit.
dasar highway. Lebih kurang 20 sekarang. Jauh-jauh sana tengok langit mendung. Ini kalau hujan lebat, syok jalan lah.